Ramadan di indonesiadermawan.id. Menunjukkan kembali gerakan sedekah pangan nasional yang sekarang berubah jadi gerakan sedekah pangan Ramadan. Kenapa gerakan sedekah pangan Ramadan? Insya Allah 8 hari lagi kita berjumpa dengan bulan kebaikan gitu ya, dan panen pahala, saatnya kita panen pahala di bulan ini. Ini adalah salah satu inisiasi kembali dari Aksi Cepat Tanggap, selalu menjadi pelopor atau barisan terdepan untuk membersamai umat. Tingkat kemiskinan saat ini di Indonesia meningkat, kita semua tahu, menjadi 27 juta jiwa kurang lebih. Nah, naik sekitar menjadi 10,5% ya, kurang lebih dari penduduk Indonesia. Ya, tentunya nasional seluruh Indonesia kita sudah mendistribusikan secara bantuan pangan ya. Tidak hanya gerakan sedapan nasional, sebelum-sebelumnya juga kita sudah ada gerakan pangan sebenarnya yeah. Sudah diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap. Kalau tumbuh cabang ya tumbuh cabang, kalau memang harus ke titik nanti ke titik-titiknya. Nanti ada dari tim cabangnya, mungkin ada alamatnya kan, ada nomor telepon.